Di video kali ini saya akan memperbaiki aki kering yang sudah mati. Ini adalah aki keringnya. Ukuran aki kering ini adalah 4 volt. Sekarang tes dulu tegangannya. Tidak ada tegangan yang tersimpan, cuma 0,04. Akan saya lakukan penchargeran, apakah ada perubahan setelah di charger. Tegangan untuk mencharger saya gunakan 5 volt. Kurang lebih saya 4 menit melakukan penchargeran. Apakah sudah ada perubahan? Bila akhirnya normal walaupun 3 menit atau 2 menit, tentu saja sudah ada perubahan kapasitasnya. Walaupun sudah dilakukan penchargeran, tetap aja untuk kapasitasnya tidak berubah. Untuk tegangannya masih 0. Ada perubahan sedikit 0,09. Untuk melakukan pertolongan pertama pada aki kering yang pingsan seperti ini, bisa coba trik yang akan saya lakukan. Bila trik pertama tidak mempan, maka trik yang kedua akan saya lakukan juga. Bila trik kedua tidak mempan juga, maka aki keringnya perlu dilemparkan. Aki keringnya sudah benar-benar kering, mungkin sudah lama dalam pemakaian. Akan saya berikan cairan pada aki ini. Saya memberikan 3 suntikan pada setiap lubang aki. Jangan terlalu banyak-banyak dikarenakan ini bukan aki basah, cukup hanya untuk membasahi di bagian dalam saja. Air aki yang saya berikan ini adalah air aki sur, jadi jangan memberikan air aki yang biasa atau air aki yang murni. Setelah dirasa cukup dalam memberikan air aki sur, maka lakukan penchargeran kembali, dan penchargeran kali ini waktunya cukup lama dikarenakan apinya sudah mendapatkan cairan. Sekitar 1 jam saya melakukan pencargeran. Sekarang mengetes apakah kapasitasnya sudah dapat terisi. 3,9 volt tegangan yang didapat, hampir 4 volt. Di bodinya tertera 4 volt untuk aki ini tegangannya. Saya akan coba menggunakan lampu RGB untuk mengetes tegangan. Lampu RGB ini memiliki tegangan 3 volt satu bijinya, jadi sudah saya seri seperti ini supaya menjadi 6 volt. Dan kalau lampunya tidak diseri, maka dapat dipastikan lampunya akan mati. Untuk kakinya sudah mampu menyalakan beban 6 volt, walaupun penchargeran baru 1 jam. Dan bila kurang nanti akan saya charger lagi. Jadi dengan cara tadi aki kering yang pingsan dapat digunakan kembali. Cukup segitu videonya dan semoga bermanfaat.